A Day in My Life edisi jalan-jalan ke Kediri. Kali ini aku jalan-jalan ke Kediri bukan tanpa tujuan, tapi aku mau menghadiri salah satu lomba bahasa Inggris terbesar di kota Kediri, yaitu Coin Emas 2022. Katanya sih dulu ke Kediri itu lebih lama, sekitar 4-5 jam, tapi karena kita udah ada tol Kediri, jadi harusnya tuh lebih cepat 2-3 jam. Dan ini aku berangkat dari rumah jam 4, berangkat dari kantor tuh sekitar jam 5-an. We'll see lah sampai sana jam berapa. Dan ini kita lihat teman-teman aku yang lagi menikmati perjalanan. Ada yang dengerin musik, ada yang menyambung tidurnya, ada yang lihat video lucu di depan. Dan sebelum acara aku mau sarapan dulu. Ini aku bawa babi kecap dan sayur asin. Hari sebelumnya aku udah masak di rumah. Kita lanjut lagi ke perjalanan memasuki kota Kediri. Acara Coin Emas kali ini ada beberapa lomba, yaitu mini drama, spelling bee, storytelling, speech competition, video competition. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku mau kasih lihat cuplikan beberapa penampilan dari mini drama kali ini. Let's get it. 1, 2, 3. Iki lho rek, aku cek tas juri nang Kediri karo wong iki. Apa kabarmu? Kabarku apik. Ya iki mari mangan, yo dadi wis wareg. Wareg, temenan ta wis wareg. Yo sajane. Ka imbun neh. Sajane imbu tapi yo isi. Walah. Iki mosok mangan gawe wong lho rek, gak aku yo mari ngene kudu kerja kok. Sopo iku kira-kira yo? Wong Jawa duduk ayo. Yo wong Jawa, yo wong Jawa wong ora. Wis ketok kan wong Jawa iki lho, aku wis suwe nang kene kok ireng ta iki. Masuk kayak ngono ireng, oh ya irengan aku.